sebaik-baik, semolek-molek ciptaan yang dejala di atas muka bumi. Ni orang beriman dan orang amal soleh. Alhamdulillah. Jadi manusia, jangan jadi semata-mata manusia, tapi kena jadi manusia yang beriman, beramal soleh, yang berjuruh, yang baik, yang bersih dalam dan bersihnya zahir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Ayat 12 sampai 16 surah Al-Mu'minun. Sebagai kali yang kedua kita baca ayat ni. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan pati itu air benih pada tempat penetapan yang teguh kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Ini adalah sebagai hurai, apa ni, terjemuh. Ayat ni sudah pun kita baca dah kemarin. Tapi hurai belum habis lagi. Walaupun benda ni makruf belaka. Kita tahu belaka hubungi dengan kejadian manusia daripada asalnya tanah Adam alaihi salam dan jadinya benih. Nah, daripada hak Adam dengan Hawa tu, maka jadilah pasang kejadian manusia melalui benih campur di antara hak lelaki dengan perempuan, dan kejadian anak yang ada di dalam perut pun sudah pun kita mengetahui. Keluar daripada perut mu lebih kurang 9 bulan ataupun 10 bulan duduk. Allah rayak di dalam surah An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu walaupun sekarang bu. Tak tahu sikit pun. Walaupun rasul, walaupun nabi sekalipun tak tahu sekarang bu pada waktu tu. Lepas tu daripada kokobsa itulah manusia rianru ngaji sikit-sikit-sikit-sikit barulah dia menjadi manusia yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Nah, manusia ni Allah buat maha secang. Ada benda-benda yang ajaib yang ada pada manusia, tidak ada pada makhluk yang lain kecuali manusia sahaja. Fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Ni orang-orang kaji ha kejadian manusia ni, dia royak daripada rambut sampai hujung kaki. Kejadian manusia. Masya-Allah. Sebab tu kita kena syukur dah.
Kena terima kasih banyak yang Allah Ta'ala wujud kita ni manusia. Ya tak wujud kita manusia, ya tak wujud kita jadi menatih. Walaupun hakikatnya sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, semua tu hayawan belaka. Hayawan artinya benda yang hidup. Benda yang hidup. Tapi kita hidup ni adalah sebaik-baik kejadian dan sebaik-baik hidup. Sebab apa tu? Allazina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, mereka itu Tuhan kata apa? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik, semolek-molek ciptaan yang jalan di atas muka bumi. Ni orang beriman dan orang yang amal soleh. Alhamdulillah. Jadi manusia, jangan jadi semata-mata manusia, tapi kena jadi manusia yang beriman, beramal soleh, yang berjuruh, yang baik, yang bersih dalam dan bersihnya zahir. Ini dengan syarat umum ni kita tahu belaka benda-benda pasal ni. Allah Ta'ala ayat katanya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Dia buat manusia lah getulah belaka. Kecuali manusia hak cacat. Wala'iyazubillah dah. Tubik mari kadang-kadang cacat daripada perut lagi. Tubik mari pak jadi dalam keadaan cacat. Ha tu, ada hak kurang situ, kurang sini. Boleh jadi lebih. Ada atas budak tu seorang kepala dua. Kaki pak. Duduk sekali depek. Ya kemar. Ha, duduk mari, tubik jadi duduk depek. Lagu tu, tak boleh nak becek. Kalau dia becek, matilah. Mana-mana sorry ataupun kedua-dua. Ni benda berlaku di atas muka dunia yang sudah pun kita mengetahui. Tapi umumnya manusia, sorry. Lepas tu cukup anggota tubuh badan dia. Daripada pala dia sampai kaki dia, orang hak cukup tubuh badan dan tubuh badan dia sihat. Hak ni lebih-lebih lagi kena syukur. Kena syukur banyak sebab kita tak tahu nikmat kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada tubuh badan kita, sihat kita ni. Bila kita hilang benda tu barulah kita tahu katanya nikmat sah. Hilang apa? Hilang tangan, hilang kaki, hilang mata, hilang kesihatan, barulah kita gambar katanya oh besarnya nikmat yang Allah bagi kepada kita, anggota tubuh badan dan kesihatan sempurna, akal fikiran. Allah ni kena syukur banyak dah. Ambil daripada ayat ni fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah cipta manusia dalam keadaan yang sangat-sangat molek. Nah, dan semua makhluk lain hak dia buat. Bukan saja manusia. Lepas pada tu ayat yang ke-15 nanti sikit dah. Saya baca ayat itu, baca hadis yang ada di dalam tafsir Ibn Kathir, iaitu nya روى الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. Sesungguhnya Allah Ta'ala buat ataupun cipta Adam dari apa? Capurnya daripada tanah yang Allah suruh malaikat ambil tanah di atas muka bumi ni. فَجَاءَ بَنُوا آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ. Maka anak ada cucu-cucu dia semua sampai hari ni, sampai hari kiamat, mari dalam bentuk pasal supo dengan tanah tu. Ada tanah putih, hitam, kelabu, merah. Ha tu Adam pun campur daripada tanah beberapa pasal tanah. Maka jadilah sore Adam. Ja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswad wa baina dhalik. Nabi katanya ada yang mari pasang kulit nak gi kok merah-merah, putih, hitam dan di antara hak sani. Kalau tak merah sangat pun gi kok pasang merah, bobo merah. Kalau tak hitam putih sangat pun putih sikit-sikit, hitam sikit-sikit. Ha tu ada hak hitam banyak, ada merah banyak, ada putih banyak, gitulah. Wal khabithu wat tayyib wa baina dhalik. Dan ada hak keji, ada hak baik. Dan di antara dua tu. Ha ni kita pun yakin katanya pasal ni yang Allah Ta'ala buat manusia, hak pasal zahir ni lah.
Hak dalam Allah Ta'ala buat memang super juga, tak super. Hati manusia, perasaan, hawa nafsu dia, walaupun dengan secara umum, dek, bahasa sia yang katanya, kon rau mengenkan, tapi mai mengenkan. Gambar tu dek? Bahasa Hegel sekali tu, kon rau mengenkan, tapi mai mengenkan. Faham sendiri tu? Tak ada kena hurai. Ha tu, gitulah. So, lagi hadis. Hak ni panjang sikit tak? Saya baca hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar lagi membenar. As-sadiq wal-masduq. Nabi kata kan? Saya baca cepat dah. Inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات رزقه وأجله وعمله وهو وهل هو شقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. Nabi ayat katanya, sesungguhnya seseorang kamu dijadikan di dalam perut ibunya dalam masa 40 hari dalam keadaan benih yang capur dengan telur. Lepas pada tu jadilah stokor darah yang duduk di rahim ibu. Lepas pada tu jadilah stokor daging. Lepas pada tu, tengok ni, 40 belakang ni. Lepas pada tu dihantarkan malaikat, dan malaikat siuk roh masuk di dalam budak tu saat ni. Walaupun budak hidup ada dalam perut belum pada tu dia hidup dah. Tapi setelah 120 hari maka ditiupkan roh dan ditandakan pak kaya rezekinya, ajal kematian dia, perbuatan amal dia, dan adakah dia menjadi celaka ataupun menjadi orang bahagia. Ha, ini Tuhan tanda siap-siap berlaku dah. Hadis ni masyhur, kita dengar sama-sama. Orang mengajar, orang ceramah, orang khutbah dan sebagainya. Tuhan raya, itu Nabi raya katanya, demi Allah yang tidak ada dah Tuhan selain daripadanya. Sesungguhnya seseorang kamu selalunya mengerja amalan ahli syurga, maknanya dalam hidup orang ni, amalan yang dia buat semua tu nampak katanya dia lah nak pergi ke syurga dah. Sehingga dia dengan syurga kalau tengok kepada zahirnya tak jauh kecuali sejekal. Sejekal ya. Kalau nak kira nak masuk syurga, Allah cepat apa ni? Dekat mana nak masuk syurga. Tapi sudah pun ditanda orang ni akan menjadi ahli ni aku. Tu he tanda siap-siap dah. Maka dia pun fayukhtamu lahu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Maka dihabiskan umur dia belum pada mati dia pergi buat amalan ahli neraka, maka masuklah neraka. Dan seseorang pula yang buat amalan ahli neraka seumur hidup, ada katanya dia dengan neraka tu sejekal nak masuk. Tapi Allah Ta'ala tanda siap-siap dah, tanda siap dah katanya orang ni adalah orang yang menjadi ahli syurga. Maka belum pada dia nak mati tu, dia pergi buat amalan ahli syurga, dia baik, dia berjuruh, maka pergi mati dalam keadaan molek. Maka orang ni adalah ahli syurga. Supaya orang kafir tu. Ha, ni banding top-top lalu tu. Iaitunya supaya orang kafir. Duduk dalam kafir dia semua gotu, semua gani, wak gotu, wak gani. Tapi beban pelai ciwit dia masuk Islam. Siapa kau dia mati di dalam Islam. Ha, begitulah. Ini hadis yang sebagai tamuh daripada ayat sini. Masa ayat yang ke-15 di dalam suratul mu'minun, kita pergi sikit lagi dah. Ada masa sikit lagi walaupun ngatuk dah ni. Saya gambar ni tengok puak-puak kita nampak ngatuk dah ni. Nah, dah bangun awal belaka. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Kemudian sesungguhnya kamu sudah, apa ni? Sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati. Mati ni perkara tamada dah, tak sakit. Kita orang Islam jangan takut ke mati. Tak ada. Dalam akal fikir orang Islam takut kepada mati. Walaupun
Bila tanya, takut dok akan mati. Ah, takut. Sebab apa tu? Ya goliknya orang jawab pensi yang dia ukan. Jawab lagu mana? Eh, dia kuasa hak tu tak buat lagi. Amalan dia kuasa tak cukup lagi. Nah, lagu tu orang jawab. Tapi hak sebenarnya orang Islam kita, tuk wik nanti kena rayak katanya, aku teriamprom nak mati. Kena rayak lagu tu. Sebab mati dia tak ada kira di mana, bila, sebab gapo. Semua orang kena pacar dengan mati belakang. Maka kita selepas daripada kita hidup kena mati. Dalam bahasa Arab yang katanya likulli bidayatin nihayah. Tiap-tiap yang ada mula kena adanya akhir. Tu tabiat hidup kita manusia, masya-Allah. Kita kena mati. Satu hari nanti kita akan di mandi, dismaya, di kape, di apa? Ditanik oleh orang hak ada cara mayak kita. Dan ni kita ada cara mayak orang. Okay. Orang mati, orang tu, orang tu, orang ni mati. Sikit lagi satu hari, kiu kita yang kita akan sapa hembus nafas yang terakhir. Lepas tu, mati ni hidup mana? Kalau kita buat soalan, mati hidup mana? Nabi raya di dalam hadis, Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Hamba mukmin maknanya orang yang beriman yang sebenar, yastarih. Apa yastarih? Yastarih artinya rehat. Masya-Allah, rest. Bahasa orang putih panggil rest. Nah, setengah-setengah orang Melayu kita panggil reh. Ah, bahasa nak reh sikit eh. Ah, reh tu dah kan daripada rest. R-E-S-T. Rest maknanya apa? Maknanya pakpon. Yastarih min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Orang mukmin yang sebenar, apabila dia mati, dia boleh berehat daripada kepenatan hidup di dunia dan semua panha upasak. Dia pergi kepada rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena duk gambar bila-bila dah. Katanya kita duk dalam kubur tu adalah pergi berehat dalam kubur. Bukan pergi talumbang dengan malaikat dah. Bukan pasal yang hidup gomong. Gomong dengan malaikat, halah kita cerak dah. Nah, halah kita cerak dah. Tapi kita kena triumprom. Kara-kara yang menjadi bekalan hidup kita ni untuk berehat di dalam kubur sementara. Lepas tu hidup berehat di dalam syurga buat selama-lama. Allah, apa kita nak buat apa tu? Kalau Acik tanya ni, kena belakang ni pakat jawab ni. Kena semua pakat jawab. Kita nak buat apa nak jadi bekalan kita sebagai nak seni dalam kubur kita sampai ke dalam syurga. Memang hak kita duk amal tiap-tiap hari jalan dah ni. Hak ni duk jadi apa? Zad. Bukan zat dah ni. Dengar malak dah. Zat. Kalau zat tu maknanya tuaton, tubuh. Tapi zad, zai alih da, zadun artinya bekalan. Sabiang. Hak ni dah kita duk buat hari-hari duk kerja, duk kecek. Gau dengan orang semua kita buat dinamakan ibadat belaka untuk jadi zad. Allah Ta'ala raya di dalam Quran, fatazawadu wa tazawadu, dan hendaklah kamu berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekalnya iaitu taqwa. Itu hak subyok sungsut dalam hana bekal dalam hidup kita iaitu takwa kepada Allah. Lepas tu nama duk bawah katanya takwa tu semaya, puasa, sedekah, baca Quran, zikir, selawat ke Nabi, buat baik dengan orang, dengan mak pak, dengan guru, hormat kepada orang, wis salam, senyum manis, jabat salam. Ha tu bila sebut jahat jabat salam ni, saya rasa pah, rasa terikat dah. Kita orang Islam ni jabat salam kita sama-sama saudara kita. Selama mana tangi duk pergi dua belah ni. Nabi ayat katanya, tak becek lagi tangi ni. Kalau dia mu boleh tengok dosa luruh, mu rasa nak pergi lama-lama. Dosa duk luruh tu. Dosa duk luruh. Yang kita pergi tangi saudara kita dengan senyum manis. Tanya khabar dia, masya Allah. Apatah lagi. Nabi ayat di dalam hadis, hak ni senap senun, orang hak jadi laki bini. Nabi ayat katanya bining hola tangi kepada tok laki, pergi tangi tok laki jabat salam.
Masya Allah, Allah Ta'ala luruhkan dosa yang hak kecil-kecil di antara suami dan isteri. Sebab tu orang yang jadi isteri semua hololah tangi jabat salai retik dengan tok lelaki. Saya duk berasa jarang bini holol tangi jabat salai dengan tok lelaki. Yok win tekah nikah mula-mula nak buat cicing. Tekah tu. Bawa tekah suam wen, pak pergi tangi abah. Habis. Job. Siapa kah rening? Tak ada kucuk-kucuk lagi. Tak tahu lah. Hari raya ni Masya Allah. Dengan orang lain suti kapung yang jabat salih. Dengan kita soal tak jabat salih. Ada roh ni. Pakai-pakai jabat salih lah ni. Lepas tu kalau dia tok lelaki nak buat contoh tu. Nak buat contoh we kau bini lah. Tok lelaki honda tangi dulu kau bini. Ne? Honda tangi, pergi tangi lama-lama. Lepas tu kau ya kasih sokmu. Alhamdulillah. Barulah romantik dalam rumah tangga. Kucuk etik pipi. Alhamdulillah, duk kucuk sok modah dah. Tapi hujan. Hujan jadi lebih mesra kasih saya. Ha inilah kita klik kepada ayat saat ni iaitu nya bekalai hok kita duk buat semua kebaikan. Walaupun kita jalan tengok kayu, kapaku, kaca, duri hok duduk di tengah jalan, kita kuih. Kuih dengan kaki kita ya. Tak ada pegel ni. Kuih dengan kaki. Pih. Itu adalah pahala serenuh-renuh sekecil-kecil pahala yang ada di dalam Islam. Itulah. Nah, masa makin masa kita sikit ni 23 minit pagi hari ni. Wallahu a'lam. Patu kita insya-Allah kita sambung semula ayat lepas pada ni. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.